Saudaraku, sebenarnya apa yang kita cari? Kita hidup di gunung, merindukan pantai. Kita hidup di pantai, merindukan gunung. Kalau kemarau kita tanya, kapan hujan? Di musim hujan kita tanya, kapan kemarau? Diam di rumah, inginnya pergi. Setelah pergi, inginnya ke rumah. Waktu tenang, ingin cari keramaian. Waktu ramai, ingin cari ketenangan. Ketika masih bujang, mengeluh ingin menikah. Sudah berkeluarga, mengeluh belum punya anak. Setelah punya anak, mengeluhkan biaya hidup dan pendidikan. Saudaraku, ternyata sesuatu itu tampak indah karena belum kita miliki. Kebahagiaan tidak akan didapatkan kalau kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, tapi mengabaikan apa yang sudah kita miliki. Jadilah pribadi yang selalu bersyukur dengan rahmat dan nikmat yang sudah kita miliki. Syukuri apa yang sudah kita miliki sebagai modal untuk kemuliaan kita. Karena hidup adalah waktu yang dipinjamkan, dan harta adalah amanah yang dipercayakan, yang nantinya semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Bersyukurlah atas nafas yang masih kita miliki. Bersyukurlah atas keluarga yang kita miliki. Bersyukurlah atas pekerjaan yang kita miliki. Bersyukur dan selalu bersyukur di dalam segala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmat, Quran Surat Ibrahim ayat 7-9.